Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Shinobi Life 2. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sebenarnya gue agak telat sih, sorry banget ya, karena ada update dari Blogshot juga. Jadi penonton-penonton Blogshot gue menunggu untuk update itu, jadi gue buatin video itu. Dan sekarang kita balik lagi nih ke Shinobi Life, walaupun cuma beberapa hari ya, karena gue pengen ini juga. Aduh, ada itu tuh, lumayan tuh, ambil guys. Yeay, gue yang dapet. Aku yang dapet. Berarti itu update baru teman-teman ya. Itu kalau kalian ambil, itu kalian akan ngedapetin free spins. Iya, lumayan lah. Mau ajak ribut ente? Ajak ribut ente? Aduh, sorry. Gue jadi toxic kan. Maaf lah. Oke, kita balik lagi teman-teman ya. Bentar lagi gue Blogshot akan bikin lagi teman-teman untuk pedang-pedang baru sama aksesoris baru ya. Ntar kalian tungguin aja di video selanjutnya mungkin ya. Oke, di video kali ini gue pengen nge-review apa aja yang baru di Halloween update ini ya. Soalnya nih game baru ada Halloween update. Kalau kalian lihat dari skill-skill gue tuh yang gue pakai sekarang, itu adalah skill-skill terbaru yang kalian bisa dapetin cuy. Yaitu ada ini ya, mode baru yaitu Puppet Platinum Jutsu atau Star Platinum. Gue juga gak ngerti kenapa bisa ada Star Platinum di sini. Lalu ada ini ya, Clown Trap Jutsu. Lalu ini gue belum dapet nih, Scarecrow nih. Ntar jadi kita kurang Scarecrow doang ya. Lalu ada Takno Genjutsu, itu aja. Lalu ini ada sebenarnya ada ninja tuh lagi, Batarang ya. Bat Shuriken, punya Batman, tapi gue belum dapet juga karena susah cuy. 1/50 susah ya. Oh ya, by the way, ada itu teman-teman, apa sih NPC yang akan ngasih kalian free spins ya. Yang seperti yang kalian lihat barusan itu loh, yang teman-teman yang ada tanda candy-nya gitu. Kalian cari aja deh di kota-kota gitu. Kalau di private server sih banyak banget teman-teman ya. Makanya gue bisa ngumpulin sampai 130 tuh. Gue bisa ngumpulin 130 lagi ya. Karena gampang gitu ya, tinggal ngomong dapet. Jadi gue saran kalian ke private server sih kalau kalian mau farmingin spin ini ya, karena bentar lagi NPC kayak gitu bakal nggak ada lagi teman-teman, oke? Mumpung bisa gratis gitu kan, kapan lagi gitu daripada kalian beli atau nunggu kode kelamaan kan? Oke, jadi kita mulai dari Star Platinum ya. Semua orang pasti menunggu, bang Star Platinum. Oke, kita Star Platinum cuy. Kita lihat. Star Platinum, tapi pakai bajunya baju Jubi ya. Star Platinumnya baju Jubi tuh. Lo, kok begini gitu ya? Coba kita pukul. Wow, ada oranya guys. Coba pukul. Ora. Keren. Oke, walaupun pukulnya cuma 4000, mungkin kayak Susano kali ini ya. Susano juga segini kalau nggak salah ya. Ini nggak ada modenya sih. Ya nggak ada mode karena dia nggak ada level ya. Tuh kalau pencet Z kayak gitu tuh. Ora ya. Oke. Lumayan sih, cuman coba Q-nya. Oh, Q-nya heavy punch. Oke. Ini game apa sih ini sebenarnya? Ada stand gitu. Ada Star Platinum teman-teman di sini, kocak anjay. Q-nya sih lumayan loh. Jeder, waduh. Tapi dia nggak ngomong ura gitu ya. Oke sih, skill-skillnya sih itu doang ya. Coba kita klik kanan Z. Apakah ada skillnya kalau klik kanan Z? Nggak ada ya. Skillnya cuma satu cuy. Skillnya cuma satu ya. Ora ini sama ya Q ini. Udah gitu doang, sama pukul-pukul ya. Udah gitu doang. Rada mengecewakan sih cuman ya, oke lah. Gue pikir ini bakal dibikin level gitu sih, nanti bisa sampai time stop gitu-gitu ya. Bisa sampai Zawardo, tapi ya sudahlah. Mungkin nanti di next update kali ya. Ini nggak ada level sama sekali sih kalau kalian lihat nih. Ya, yang di bawah-bawah sini nggak ada levelnya tuh. Jubi juga nggak ada levelnya ya. Cuman Snake Sage yang ada level nih. Sama Slug Sage kayaknya nggak ada level. Demon Hunter nggak ada, ini nggak ada ya kan? Itu hampir nggak ada semua. Oke, jadi itu dia untuk Star Platinum. Simple banget. Pengen gue bunuh nih. Ya, hilang cuy. Baru mau kill. Kill yang ini. Gue mau ora-ora dia guys. Ora. Wih, kalau digituin kalian gak bisa kemana-mana cuy. Oke. Oh, mati dia guys. Mati dia guys, kita execute guys. Reputation gue minus 11, kocak. Ya sudahlah, gue iseng doang guys, sorry lah. Kalian juga gak ngilang apa-apa kan kalau gue gebukin gitu. Jadi gak apa-apa lah. Ya, itu dia untuk Star Platinum.
Sekarang kita matiin dulu start platinum. Iya, gue lupa cuy. Statusnya. Tuh, statusnya ya. Statusnya sih Oke lah, jelek sih. Cuman 2300 cakra, 2400 ninjutsu. Taijutsu cuma 1500, HP-nya cuma 2300. Ya oke lah. Maksudnya ya not bad lah. Karena ini limited sih teman-teman ya, dia limited. Kayaknya sih kalau setelah Halloween ini selesai kalian enggak bisa dapetin lagi. Jadi sebisa mungkin usahakan kalian untuk dapetin ya, karena setahu gue iya benar sih ini limited ya. Jadi cuman Halloween doang ya. Jadi cepet-cepet dapetin deh kalau menurut gue ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke skill selanjutnya, itu adalah Clown no Jutsu. Ini gue enggak tahu apaan, gue belum pernah coba, kita coba aja ya. Clown no Jutsu, oke. Okay? Jangan kabur kamu, aku mau coba kamu. Sini. Clown no Jutsu. Nani? Oke. Apa itu maksudnya, guys? Gue enggak ngerti juga. Kocak banget skillnya yang Clown no Jutsu ya. Dia kayak keluarin badut gitu doang, anjir. Penasaran gue, coba. Nih, gue kasih clown. Oh, jadi ketakutan, guys. Jadi ngestun, kena badut. Ngestun kena badut, anjay, lucu banget. Oke. Itu dia untuk clown no jutsu, lumayan sih damage-nya kecil banget tapi ya. Padahal gue udah mentok loh. Mentok, guys. Semua mentok ya. Udah mentok semua ini. Cuma emang enggak pakai ini sih. Aduh. Apa sih? Gue kasih badut nih, mana tuh orang? Oke, sekarang kita ke Talk no Jutsu ya. Talk no Jutsu itu lumayan langka sih, teman-teman. Bentar gue lihat ya Talk no Jutsu itu berapa ya. Soalnya gue udah dapetin, gue gak tahu cuy. Talk no Jutsu itu sekitar 1.50 teman-teman ya. 1/50 loh, lumayan langka ya. Hampir sama kayak Star Platinum. Star Platinum itu 1/60 teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalkan kalian kena, itu kalian akan kena kayak ada itu ya. Kayak genjutsu mungkin, bukan genjutsu juga, apa ya? Kalian kayak masuk ke masa lalunya Naruto gitu. Dia tuh sama sebenarnya, kayak ngestun juga. Mana nih dia? Aduh, dia pergi lagi cupu ah. Dia tuh sama ngestun juga. Nih kita coba ya. Talk no jutsu. Tuh. Jadi ngestun gitu, guys, dan di area ya. Ada lagunya lagi. Tuh. Itu kalau misalnya kalian kena, teman-teman kalian yang kena, itu di pandangan kalian akan ngelihat masa lalunya Naruto ya. Kayak duduk sendirian di pohon gitu, kesian banget dah. Kocak sih. Cuman ya oke lah. Dia nge-stun ya. Ada dua gerakan ini, ngapain nih orang sih? Gua kasih badut nih. Ayo, ada badut. Randy sini, Randy. Kamu enggak punya Talk no Jutsu ya? Who have Talk no Jutsu? Karena gua pengen kasih lihat ke kalian, guys. Kayak gimana kalau kalian kena Talk no Jutsu ya? Itu aja sih untuk update Halloween, apalagi teman-teman ya? Iya kan, cuma Star Platinum. Lalu Talk no Genjutsu. Lalu ada ini Scarecrow Dead Seal, gue belum dapet. Ini kayaknya sama kayak Dead Seal ini sih, sama kayak Shiki Fujin, cuman dia bentuknya beda kali ya. Dan dia langka gila, 1/80 guys, dia paling langka guys. Paling langka di game ini, Scarecrow Dead Seal ya. Kalau kalian punya, kalian hebat cuy. Apalagi kalau main di public, wah itu hebat banget sih pasti. Gue aja yang pakai private server gak dapet gitu kan. Sama ini Clown Trap Jutsu ya. Kebanyakan biasa aja sih teman-teman ya. Skill-skillnya ya. Ini gue belum coba sih, Batarang ini nih. Atau Batsuriken ya. Penasaran juga gue kayak gimana itu Batsuriken ya lemparnya ya. Apakah lebih sakit atau ada efek-efek tertentu gitu. Coba kita pakai ke dia. Talk no Genjutsu. And you just toss him aside like he was nothing. A broken tool. Man, that's so wrong. So aduh, ada lagu-lagu Naruto jadul gitu, guys. Gua kena copyright enggak itu ya? Kayaknya enggak sih. Satu tuh udah candy-candy gitu tuh. Jangan lupa teman-teman ya, kalau kalian ngelihat apa NPC yang punya candy-candy gini, kalian ambil, cuy. Dapat spin nih. Trick or treat, satu free spin tuh, lumayan banget kan? Bodoh, 134. Kita nge-spin deh teman-teman ya. Sekarang kita nge-spin deh karena udah semua, karena gua Batarang belum dapet. Sama yang Scarecrow juga belum dapet. Jadi ya sudah lah ya. Kita nge-spin aja, oke? Kita spinning ya teman-teman. Siapa tahu dapet gitu kan. Sharingan gitu. Aduh, gue gak dapet teman-teman masalahnya. Gimana ya? Sharingan sama Itachi itu gue gak dapet guys. Entah kenapa gue bingung banget. Gue udah ngabisin mungkin lebih dari 500 kali ada kali ya. Kemarin aja berapa tuh? 150-an teman-teman kemarin kan? Waktu kita live kan? Sekarang 130 lagi nih gue abisin lagi nih. Itu aja udah mau 300 teman-teman loh. Gue udah lebih cuy, udah lebih dari 500 kayaknya. Gak dapet, gila. Kenapa ya? Gue bingung dah. Sesusah itu apa gimana dah? Dan oh iya teman-teman, ini sekarang baru ya teman-teman ya.
apa gengkainya. Jadi udah bukan pakai persenan lagi. Kalau dulu yang persen kan kayak 1%, terus 2%. Sekarang tuh kayak rarity gitu, dia 1/5, 1/5 ya. Terus ada 1/100 nih, Byakugan langka juga nih 1/100 nih. Padahal jelek anjir, apa dia udah di-update ya? 1/100 loh, lumayan banget loh. Ini Sharingan padahal cuma 1/75, gue gak ada berapa gitu. Lucu, lucu kan? Gak ngerti lagi gue. Terus tuh Itachi 1/100 juga. Itachi sama kayak Byakugan langkaannya, ha? Ya sudah lah ya, suka-suka yang buat gamenya aja lah. Nah sekarang nih kalian baca deh, rarity is set by fraction. If unlucky, spin ke-80 akan ngasih kita yang rare ya. Jadi ya oke okay lah, jadi kalau misal pun kita bener-bener bobrok gitu lagi bau banget, paling nggak spin ke-80 itu kita akan dapat yang rare. Nah dapat yang rare apa ini yang gua nggak tahu nih. Soalnya rare kan bisa macam-macam cuy. Kalian bisa dapat yang rare ya. Kalian bisa dapat Sharingan, kalian bisa dapat Byakugan, atau kalian bahkan bisa dapat yang udah dapat nih kayak gua nih, kayak Pepper ya, atau Clay, itu juga cukup langka ya. 1/75 nih. Dia tuh kalau enggak salah hitungannya 75 nih udah langka deh. Kalau enggak salah ya. 75 tuh udah langka deh. Apa 50 ya langka teman-teman ya? Pokoknya itulah. Pokoknya sekitar segitu dah. Sekarang kita coba aja deh ya. Kita coba untuk nge-spin, oke? Okay? Ini gua cepetin aja teman-teman ya. Gua akan cepetin, oke? Okay? Ini bakal lama teman-teman ya. Mending gua time skip aja deh ya. Atau time erase ya. Gua pakai King Crimson aja lah. Time erase langsung ya biar kelar nih semua 130 spin, oke? Okay? 1 hour later. Oh iya teman-teman, by the way ada kode baru ya, gua baru tahu. Di Discord ada kode baru cuy, ini kodenya ya. Ingat, jangan lupa pakai tanda seru, oke? Okay? Tanda seru kalian enter. Dapat spin lagi, mantap. Spin lagi. Oke, okay, teman-teman. Ini udah banyak banget pin gue, mungkin udah sekitar 60-an. Dan gue tidak mendapatkan apapun. Gue kesal sama kalian ngomong, "Bang, Itachi bagus gak bang? Bang, Sharingan bagus gak bang?" Gue dapat aja belum teman-teman. Dapat aja belum. Gak ngerti gue. Gue ya dapat. Kalian hoki banget sih kalau kalian bilang, "Bang, aku cuma satu kali klik dapat bang." Wah itu hoki banget sih anjir. Udah berapa banyak guys gue, guys, Sharingannya gak dapat gitu. 1/75. Aduh. Oke, videonya akan gue akhir di sini teman-teman. Sorry banget, gue tidak bisa mendapatkan Itachi. Gue padahal pengen banget tuh showcase ke kalian Itachi Sharingan atau paling nggak custom Susanoo Sharingan biasa gitu kan. Tapi ya udahlah ya, kalian tahu kan betapa susahnya mendapatkan mereka. Oke lah teman-teman, videonya akan kita akhir sampai sini aja ya. Kita akan ketemu lagi besok. Besok mungkin gue akan bikin blogshot lagi untuk update yang pedang, terus aksesoris baru. Sama senjata baru ya, pistol baru ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.